kita akan melusuri ular sanca yang katanya ada laporan dari warga. Ular sanca besar. Sanca besar. Yuk kita cari dulu. Ya, cari di sini. Kita lihat bawah senter sama besi buat jaga-jaga. Karena saya waspada selalu. Kita turun ke bawah. Ke bawah. Nyari ular sanca karena di sini dekat pemukiman warga atau dekat rumah warga di sini, kali Cikeas daerah Bogor. Terima kasih. Ketakutan. Saya nggak biasa. Dasar khawatir. Ini apa aja? Bukan singkong. Bukan lele. Kita sekarang udah di Cikeas. Nih kita langsung lanjut ke bawah. Nih tempatnya gelap sekali. Di pinggir kali. Pinggir kali. Di pinggir kali ya nih. Iya tuh. Pada takut soalnya nggak begitu dekat. Udah takut nih. Ini ada suara-suara kodok. Kodok. Ke ini sih. Gimana ya? Senternya sih belum lagi. Senter saya. Gitu. Gitu. Kelihatan enggak? Kelihatan enggak? Ayo. Kita ke sana nah. Ya kita udah sampai di pinggiran kali Cikeas. Coba kasih lihat kameranya nak. Kita lagi nyantar nih. Di daerah sini katanya yang belum sanca besar belum ditemukan. Laporan warga. Jadi kita cari daratan yang lebih rendah agar lebih jelas niatnya. Aja. Dekati pohon bambu. Tuh. Pohon bambu lagi kita. Bambu yang ke nomor 3. Yang lebih jelas lihatnya ayo. Sini. Kamera kamu terang banget tuh, guys. Salah sebenarnya. Sudah ya. Tahu aja. Kampret. Kamera kamu terang banget sih, guys. Misi, panumpang. Kita numpang. Kena takutan juga ni deh. Penghuni sini numpang. Aja, kita mau aja.
liatin deh telepon udah ulang aja. Ini udah ngeliatin lo. Liatin deh, suka melintir deh. Ini cintang nih, turun ke bawah sini. Iya. Iya tadi gerak-gerak, makanya banyak sok. Ini gitu kan? Iya, suka kemarin hujan. Bismillahirrahmanirrahim. Coba jauh sentak sini aja. Saya coba kamera. Wah, gak ada apa-apa. Belum terlihat nih. Kok di sini? Oke, orang suara mandi aja. Juga. Kalian airnya cuma gitu doang aja. Tapi kayak orang suara mandi, denger enggak? Kotor banget, Bin. Hah? Tembok ini. Jadi saya ke bawah nih. Ya, enak kok sana apa, Jak? Jalan lewat kali. Gak bisa. Ini kenapa pohon patah ke sini ya? Ya, nih. Ini mah kayak di taikin gitu aja, tubuh bertak. Iya kan, Jak? Tadi kalinya agak deras, jadi nggak bisa turun ke kali. Kalau deras, sekarang kita cari di tembok-tembok tuh. Pondasi-pondasi. Tempat rumah warga. Kayaknya ada nih nempel-nempel tuh. Tuh di atas pohon. Burung apa itu? Itu burung aja. Itu burung. Burung apa itu ya? Mangga lah burung tuh. Burung peking ya tuh. Habis ini lanjut kemana aja? Tanah danau? Tempat danau aja? Aja, ini aja. Ini biasanya lembab-lembab kayak gini aja ya. Ini dia, lembab-lembab kayak gini nih. Tuh, ada pisang lagi tuh. Santernya cepet banget redup. Cepet redup santernya. Kita yang menjaga tanaman nih. Di sini ularnya suka naik ke sini nih tuh. Tuh bakarannya tuh. Sini aja. Lama amat sih. Blok amat. Ini aja kita lanjutin ya. Ini dia rawa-rawa bentar nih. Kau bentar ya rawa lele. Suara apa sih jauh itu jauh? Kriuk, kriuk. Burung ya? Iya. Burung apa sih? Kriuk, kriuk. Bunyi begitu burungnya. Ke bawah apa nih? Dalam jauh. Emang bisa? Hah? Emang bisa gak? Oh, no. Lihat nakalnya. Nah, airnya lebih gede tuh. Coba lihat dari sini jauh. Airnya kayak apa sih jauh? Tuh. Nah. Kalau yang dari Tuhan katanya. Tuh, ini gede ya? Kalau yang bergede gak gede. Ini di bawah aja. Gak tau yang merah-merah itu terbaik. Gimana lagi ya? Ini jalan sini jalan.
Jangan sampai kita nginjek-injek tanaman petani ini, kasihan tuh. Mana nih laporan dari warga sama petani itu? Iya, atas jalanan apa aja? Apa tuh? Ini atas jalanan apa nih? Tuh, gua pada basah. Tuh, ini tuh lurus. Ya kan? Tarik tuh, gua togokan-togokan tuh. Bahasa ini tuh ular, ini bahasa ini tuh yang lain nggak bahasa, ya kan? Nih yang lain nggak bahasa, kalau mau bahasa ini bahasa semua, ini bahasa di sini doang nih. Tuh lihat, ini bahasa ini tuh mana aja lah, yang nyumpet di sini kayaknya aja nih. Gede kan gede. Gede dia enggak nyumpet ya? Enggak bakal seperti ketahuan. Kalau nyumpet ketahuan. Ini apa ide di dalam cak ini? Tusuk-tusuk nih. Aja, satu aja. Aja, atas aja. Ini aja, atas aja. Ya, ini aja, coba lihat aja. Ini senternya nih. Padam. Ini aja, senter ya. Ini duduk. Kelihatan enggak? Belum enggak? Ini gua rasa di sini nih. Pondok apa ini ya? Kita kemana aja? Ini apa aja? Ini apa aja? Kita telusurin baik aja. Kita explore. Kenapa aku panggilan dia? Ini ada jalanan aja. Apa tuh? Begini aja. Ini jalanan. Di situ dah. Ini putih lah. Kali. Pondok. Tapi bisa aja kering-kering aja. Oh, udah apa coba nih? Kalau itu gua apa? Gua. Tuh, bisa kering di sini nih. Tadi saya mencium-cium kayak ada hawa ular gede nih di sini. Rasa hawanya jelek. Coba saya pantau burung puyuh. Itu terbang ke sini tuh. Ya, banyak banget. Hah?
Burung puyuh ya. Terbang ke atas tapi ya. Kok bisa ya, burung apa itu ya? Tidur ya, tidur di situ tadi di bawah tuh. Burung apa ya? Iya. Tidurnya di sini ya. Ini nyamuk apa bukan sih? Ini pohon apa aja? Alpukat. Biasa nyebur nggak ya? Salam banget. Ini pohon apa aja? Akar-akar gini aja. Ya. Ada nggak, mungkin nggak aja ular kayak gini aja ya. Ini penelusuran di daerah tebing-tebing nih tuh. Tuh, tebing-tebing yang udah rubuh. Kayaknya nyumputnya tebing-tebing nih. Kolong-kolong ini. Kali aja nih mau apa kan. Ya karena baterai redup, terus nggak ada tanda-tanda ular sanca, udah nyasar-nyasar sampai gigitin nyamuk pada bentol. Senter juga redup. Ya terima kasih, kita akan menelusuri terus sampai besok masih berlanjut. Untuk hari ini kita selesaikan. Terima kasih.